gabungan telah mengevakuasi 65 penumpang bus pariwisata Sri Padma Kencana yang masuk jurang di Jalan Raya Sumedang Malangbong, Tanjakan Cai, Desa Sukajadi, Kecamatan Wadu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Badan bus terperosok ke dalam jurang sedalam 20 meter. Satu korban yang berada di bawah kendaraan sempat kesulitan untuk dievakuasi. Polres Sumedang mengirimkan kren untuk memudahkan proses evakuasi. Jalanan di sekitar TKP juga ditutup sementara untuk kelancaran evakuasi. Satlantas Polres Sumedang akan mengirimkan kren untuk mengangkat kendaraan. Dan kita harapkan dalam waktu dekat akan ditutup jalan ini untuk bisa mengevakuasi kendaraannya dulu. Kecelakaan yang terjadi pada Rabu malam menyebabkan bus terbalik 180 derajat. Menurut warga, bus terlihat oleng 500 sebelum tempat kejadian, hingga akhirnya terperosok ke dalam jurang. Kondisi bus yang terbalik dan kurangnya penerangan di dasar jurang menyulitkan proses evakuasi, terlebih sejumlah korban dalam keadaan terjepit dalam bus. Tim gabungan yang dibantu warga sekitar berupaya mengevakuasi korban. Korban yang telah dievakuasi langsung dibawa ke Puskesmas dan RSUD Sumedang.